Oke teman-teman, kembali hadir di channel Merpati Kusokaraja ya. Untuk kali ini penjodohan burung merpati blowok ya. Ini punya koleksinya Mas Dava ya. Hanya dikiringkan beberapa menit saja ini. Langsung giring ini padahal baru dicoba dengan ukuran yang keren ya. Hanya beberapa menit giring ini. Tidak perlu satu hari dua hari, gampang sekali ini. Berapa menit ya Mas Dava ya? Sekitar 25 menit ini. Si betina yang kemarin dijodohi blewok ini entah kemana ini, karena musim hujan untuk si jantan yang jodohnya ini lagi menghilang kemana ini. Ternyata sekarang hanya beberapa menit dijodohin sama si Black ya, punyanya Mas Dava, langsung giring ini. Ini ada cincinnya apa Mas Dava? Iya. Cuma ini agak ngerol, agak sulit ini untuk betinanya ini. Awalnya betina ini mau disembelih ini, dipotong. Sama yang punya mau dipotong, saya kasihan ini. Akhirnya jadi buat oleh-oleh. Tidak jadi dipotong. Ini tak kasih makan, aku senang merawatnya ini jadinya. Ini gini Mas Dava, jadi tidak jadi disembelih nih, tidak jadi burung potong ini. Oke, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, share dan komen ya. Boleh dicoba Mas Dava? Silakan. Oke ya, ini tak bawa ini ya. Dari arah timur ini ya. Oh, dari arah sini aja nih. Hanya berapa meter aja ini ya, tak latih ini coba. Oke, salam buat teman-teman semuanya untuk saling support dan dukungannya ya. Oke. Mantap. Oke, ini dia si Blacknya ya, yang baru beberapa menit ini giring ya. Oke, terima kasih buat semuanya dari Ahmad Hidayah Channel Merpati Kusokaraja. Atun ucap terima kasih banyak. Terima kasih support dan dukungannya buat teman-teman semuanya. Untuk pecinta burung merpati, silahkan untuk dapatkan giveaway di spesial subscriber 5000 ya. Terima kasih semuanya. Selamat siang.